Presiden Ukraina desak sekutu agar Rusia lakukan perundingan damai. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Senin mendesak negara-negara Barat agar Rusia melakukan perundingan damai. Pasalnya, Rusia terus melakukan invasi hingga telah merebut dua desa lagi sebagai bagian dari serangannya di Ukraina Timur. Kita perlu mengintensifkan kerjasama dengan mitra kita untuk mencapai lebih banyak keamanan dan paksaan nyata Rusia terhadap perdamaian dengan segala cara, kata Zelensky dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dikutip dari AFP pada Selasa di sisi lain, Ukraina telah menekan para pendukungnya terutama Amerika Serikat untuk mengizinkan negara itu menggunakan senjata jarak jauh yang mereka pasok untuk mencapai sasaran di wilayah Rusia. Washington dan sekutu lainnya enggan mengizinkan Kiev melakukan serangan di perbatasan karena takut hal itu dapat menyeret mereka lebih dekat ke konflik langsung dengan Rusia yang memiliki senjata nuklir. Sebelumnya, Rusia pada hari Senin mengeklaim telah merebut dua desa lagi di Ukraina Timur, yakni tempat serangan terhadap sebuah hipermarket di Kharkiv, kota terbesar kedua di negara itu, hingga menewaskan 17 orang pada hari Sabtu. Serangan baru di kawasan industri di kota itu juga menewaskan seorang wanita pada hari Senin, kata pihak berwenang. Serangan terpisah Rusia terhadap desa Snigurivka di wilayah Mykolaiv, Ukraina Selatan, menyebabkan 3 orang tewas, termasuk 2 remaja, dan melukai 6 lainnya. Perang Rusia dan Ukraina masih terus berlanjut. Rusia kini meluncurkan serangan ke salah satu toko penjual hardware atau perangkat keras di wilayah Kharkiv, Ukraina. Dilansir CNN, Minggu serangan itu terjadi pada Sabtu waktu setempat. Serangan itu menyebabkan bangunan toko terbakar, 2 orang tewas, hingga 33 orang terluka. Menurut pihak berwenang, 11 orang yang merupakan karyawan di pusat perbelanjaan tersebut masih hilang. Para pejabat Ukraina mengatakan ada hampir 200 orang di dalam gedung ketika serangan terjadi. Sirene serangan udara berbunyi dan beberapa orang berhasil keluar dari gedung, sekitar 100 orang. Namun masih ada orang di dalam gedung, kata Kepala Pemerintahan Militer Regional Kharkiv, Shnihubov, pada hari Sabtu dalam sebuah wawancara di televisi nasional. Layanan khusus merespons kejadian tersebut. Semua korban luka mendapat bantuan, kata Shnihubov sebelumnya. Dia mengaku heran dengan pihak Rusia lantaran serangan itu tidak menyasar pada objek militer. Tidak ada satupun objek militer di dekatnya, tambahnya. Sementara itu, berdasarkan informasi, korban tewas merupakan karyawan hipermarket tersebut. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut serangan itu sebagai serangan brutal dalam postingannya di X. Menteri Dalam Negeri Ukraina Ihor Klemenko mengatakan sejumlah besar bahan mudah terbakar di dalam hipermarket membuat pemadaman kebakaran menjadi rumit. Ada juga kemungkinan api menyebar lebih jauh ke gudang-gudang terdekat. Pada saat yang sama selalu ada ancaman penembakan musuh yang berulang-ulang, imbuh Klemenko. Kemajuan militer Rusia di medan perang Ukraina terus meningkat. Hal ini terjadi saat Kiev sedang mengalami kekurangan amunisi lantaran bantuan persenjataan yang terlambat datang. Pada 17 Februari, Ukraina mengumumkan bahwa mereka telah menarik diri dari Avdiivka, sebuah kota yang diperebutkan selama satu dekade di mana Rusia tampaknya telah mengorbankan ratusan tentaranya untuk merebutnya. Namun kemajuan Moskow tidak berhenti di situ. Selama 10 minggu berikutnya, seperti yang ditunjukkan oleh peta yang dilansir CNN International dan analisis oleh kelompok pemantau Ukraina The Upstate Map, pasukan Rusia perlahan-lahan menguasai desa demi desa di sebelah barat Avdiivka. Kami angkat bicara karena merasa juru bicara militer mempunyai kesempatan untuk memeriksa situasi sebenarnya, namun dia masih memberikan informasi yang tidak benar, ujar pendiri The Upstate Map, Ruslan Mikula, dikutip Kamis. Kemajuan Moskow ini telah memicu peringatan dari para pejabat senior militer Ukraina tentang potensi ancaman terhadap jalur pasokan Kiev. Berita ini juga mengancam kehadiran Ukraina di wilayah Donetsk yang saat ini sedang berupaya keras mencapai kota Mariupol yang sempat direbut oleh Moskow pada 2022 lalu.
Selain Avdiivka, para pejabat Ukraina juga telah memperingatkan secara terbuka tentang ancaman terhadap Chasiv Yar, sebuah kota kecil dekat kota Bakhmut yang direnggut dari Kiev Mei lalu. Juru bicara Komando Kortisia Ukraina, Letkol Nazar Voloshin, menyebut Moskow bermaksud untuk terus menyusuri jalur terusan air di dekatnya sehingga dapat mengepung kota itu. Akan sangat penting bagi mereka untuk merebut Chasiv Yar sebelum kita menerima bantuan asing. Ketika kita tidak lagi kekurangan amunisi, kata Voloshin kepada televisi Ukraina. Jika musuh menguasai wilayah yang dominan dan penjajah mendapatkan pijakan di sana, itu akan menjadi masalah besar bagi kami, karena Kostiantynivka, Kramatorsk, Sloviansk, dan Druzhkivka akan segera diserang. Pengumuman mundurnya Ukraina ini tiba saat penantian 5 bulan akan datangnya bantuan dari Amerika Serikat AS akhirnya membuahkan hasil. Parlemen Negeri Paman Sam akhirnya menyetujui bantuan militer senilai US$61.987 triliun. Yuri Fedorenko, Komandan Kompi Drone Penyerang Achilles Ukraina, mengatakan 2 bulan ke depan menandai jendela peluang bagi pasukan Rusia. Pasalnya, sebelum bantuan ini benar-benar masuk, Moskow akan mencoba untuk meluncurkan serangan. Pasukan Rusia telah menyadari bahwa Ukraina akan segera memiliki aset pertahanan udara yang diperlukan dan amunisi yang diperlukan terkonsentrasi di garis depan, yang akan membuat Moskow tidak mungkin melakukan tugas dengan intensitas seperti sekarang. Paparnya dikutip Kamis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Senin mendesak negara-negara Barat agar Rusia melakukan perundingan damai. Pasalnya, Rusia terus melakukan invasi hingga telah merebut 2 desa lagi sebagai bagian dari serangannya di Ukraina Timur. Kita perlu mengintensifkan kerjasama dengan mitra kita untuk mencapai lebih banyak keamanan dan paksaan nyata Rusia terhadap perdamaian dengan segala cara, kata Zelensky dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dikutip dari AFP pada Selasa di sisi lain. Ukraina telah menekan para pendukungnya, terutama Amerika Serikat, untuk mengizinkan negara itu menggunakan senjata jarak jauh yang mereka pasok untuk mencapai sasaran di wilayah Rusia. Washington dan sekutu lainnya enggan mengizinkan Kiev melakukan serangan di perbatasan karena takut hal itu dapat menyeret mereka lebih dekat ke konflik langsung dengan Rusia yang memiliki senjata nuklir. Sebelumnya, Rusia pada hari Senin mengeklaim telah merebut 2 desa lagi di Ukraina Timur.